السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات sahabat pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga, yang paling besar yang Allah taala kurniakan kepada manusia. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala yang disuruh, menjauhi segala yang dilarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-96 daripada suratul Baqarah. Marilah sama-sama kita baca lagi sekali ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون بمرمقصود. Demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup, yakni yang lanjut masanya. Dan tamaknya mereka kepada hidup itu melebihi tamak orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seseorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1,000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mendedahkan tentang sesuatu yang menjadi sifat di dalam hati sanubari orang-orang Yahudi, iaitu terlalu mencintai dunia. Bahkan bila mana Allah menggunakan kalimah ahras yang bermaksud yang golongan yang paling tamak, dipanggil af'al at-tafdil, bermaksud sifat mereka yang sangat cintakan kehidupan itu tertanam kemas ataupun berada dalam hati mereka dengan begitu mendalam. Kerana mencintai kehidupan itu adalah suatu perkara biasa dalam kalangan manusia. Kita boleh katakan bahawa semua manusia termasuk kita sukakan kehidupan, suka untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Tetapi apa yang ada pada golongan Yahudi itu adalah lebih dahsyat lagi. Bahkan mereka sangat benci kepada kematian. Dan hakikatnya kecintaan mereka kepada kehidupan itu bukan sahaja ketika mereka merasakan kesenangan. Dinyatakan dalam tafsir Al-Wasit bahawa bukan sahaja ketika mereka merasakan ketenangan dan kesejahteraan sahaja, bahkan ketika mereka hilang rasa ketenangan ataupun hilang rasa keamanan itu pun, mereka masih lagi ataupun sifat cintakan kehidupan itu masih lagi menjadi sifat utama golongan Yahudi ini. Bahkan disebutkan di dalam ayat ini wa minal ladzina asyraku, bermaksud mereka ataupun sifat ini, sifat cintakan kehidupan, sangat-sangat cintakan kehidupan ini adalah mengatasi golongan yang tidak beriman, golongan musyrikin yang tidak beriman. Bermaksud cinta itu ataupun rasa sukakan kehidupan itu yang ada pada golongan Yahudi mengatasi golongan musyrikin yang tidak beriman dengan hari akhirat dan sebagainya. Sedangkan orang musyrikin itu
tidak ada yang diketahuinya melainkan, atau tidak ada sesuatu yang ada pada minda mereka atau hati mereka melainkan kenikmatan dunia sahaja. Dan kerana atau disebabkan sifat itu, mereka sentiasa mahu meminta agar umur mereka dipanjangkan, atau sentiasa mahu agar umur mereka panjang sehingga 100 tahun. Bukan 100 tahun, tapi 1000 tahun di dalam ayat ini disebutkan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sekaligus menafikan atau menyanggah dakwaan mereka pada ayat yang sebelum-sebelum ini, yang mana golongan Yahudi mengatakan bahawa mereka adalah satu-satunya bangsa yang akan masuk ke dalam syurga dan tidak dimasuki oleh orang lain. Maka ayat ini juga mendedahkan bahawa atau membenarkan sikap penakut mereka, sikap cintakan kehidupan dan takut mati. Dan ini adalah suatu sikap yang tertanam kemas di dalam hati sanubari mereka, sehingga Allah menggambarkan sifat itu bersarang di dalam hati mereka lebih dahsyat lagi daripada orang-orang yang tidak beriman, iaitu orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan dalam sambungan ayat itu, waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, mereka berharap agar mereka dipanjangkan umur sehingga 1000 tahun supaya mereka dapat menjauhi ataupun terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu gambaran, suatu sifat yang sangat buruk yang ada pada manusia. Apabila manusia sangat mencintai kehidupan dan takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut mati. Ulang lagi. Cinta dunia dan takutkan kematian. Dan inilah yang dikatakan sebagai penyakit al-wahan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang bagaimana keadaan umat akhir zaman yang akan dirata atau akan diserang daripada segenap penjuru oleh musuh-musuhnya. Maka bukan kerana umat Islam itu tidak ramai, tetapi kerana umat Islam ia dihinggapi suatu penyakit yang dinamakan al-wahan, yang diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takutkan kematian. Makna bagi hadis yang saya sebutkan tadi terdapat dalam hadis diriwayatkan oleh Thauban dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan lain-lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah wa ma huwa bi muzahzihihi minal adzab ay yu'ammar, dan diterjemahkan sebagai tidaklah seseorang itu apabila dia diberikan umur walaupun 1000 tahun akan maknanya panjangnya umur itu akan menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu tempelak kepada golongan yang khususnya golongan Yahudi ini yang menyangka bahawa mereka akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati-mati. Bermaksud ia suatu gambaran, dalaman hati mereka bahawa angan-angan mereka agar mereka diberikan umur yang panjang itu seolah-olah mereka mahu hidup, tidak mahu mati langsung, atau dengan suatu dakwaan ataupun dengan suatu andaian bahawa mereka akan hidup selama-lamanya. Kerana itu, pemikiran yang seumpama ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita jauhi, iaitu pemikiran bahawa kita ini akan hidup dan tidak akan mati. Mungkin kita tidak pernah mendakwanya dengan kata-kata, tetapi dalam bentuk amalan, dalam bentuk praktikal dalam kehidupan kita, janganlah hendaknya kita lalai dengan kehidupan dunia sehingga seolah-olah kita ini berusaha untuk dunia kita, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Sedangkan kematian itu adalah suatu yang pasti yang akan mengakhiri kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah satu kesalahan jika kita meminta kepada Allah supaya dipanjangkan umur, seperti kita lafazkan dalam doa, Allahumma tawwil amarana, ya Allah panjangkanlah umur kami, adakah ia menjadi suatu kesalahan? Sebenarnya hakikat dalam kita membicarakan tentang panjang atau pendeknya umur ialah bukan pada kuantiti umur itu,
bermaksud bukan pada bilangan, ya, bilangan angka pada umur itu, tetapi ialah hakikat sejauh mana kita menggunakan umur kita yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar dimanfaatkan dengan menunaikan segala hak dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu adanya sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik daripada kamu ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Bermaksud tidak salah untuk kita meminta agar dipanjangkan umur, tetapi mintalah dengan menyebut tujuan mengapa kita meminta agar Allah Ta'ala memanjangkan umur kita. Dalam erti kata, bila kita meminta dipanjangkan umur, maka sebutlah, ya Allah, panjangkanlah umurku agar aku boleh menambahkan lagi amal ibadahku kepadamu. Maka dengan itu, kita meminta sesuatu dengan alasan yang benar, alasan yang sesuai seperti mana diajarkan pada kita oleh Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara pengajaran yang berhubungan dengan apa yang saya katakan tadi ialah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang kita daripada meminta kematian. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, "La yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Innahu idza mata ahadukum inqata 'amalu." Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Bermaksud, janganlah sesiapa dalam kalangan kamu meminta kematian, dan janganlah dia berdoa untuk mati sebelum ia sampai kepadanya. Sungguhnya apabila seorang itu mati, maka terputuslah amalannya, dan sungguhnya tidak bertambah umur seseorang mukmin itu melainkan kebaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hujung ayat ini seterusnya Allah menyambung lagi, wallahu basirum bima ya'malun. Dan ingatlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Dan ini merupakan suatu amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu gesaan daripada Allah agar golongan Yahudi mengetahui bahawa apa yang mereka lakukan, tindak tanduk mereka, perangai mereka, dakwaan-dakwaan yang batil yang datang daripada mereka itu sesungguhnya tidak pernah terabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud, apa juga yang mereka lakukan itu, apa yang bersarang di hati sanubari mereka, sifat-sifat atau sikap-sikap mereka yang sangat buruk itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada bersifat seperti mana sifat-sifat golongan Yahudi ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjadi seorang Muslim, mukmin yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.